insya-Allah la muhtadun, dan insya-Allah kami akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Kemudian Nabi Musa menjawab lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul ardh wa la tasqi wa la tasqil haratha musallamatun la syata biha. Bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dia lelaki itu adalah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, dan tidak boleh digunakan untuk mengangkut air untuk menyiram tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Maka mereka berkata, sekarang barulah engkau mendapat, barulah engkau, beritahu Nabi Musa, barulah engkau dapat terangkan kepada kami sifat-sifat yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu tersebut dan hampir-hampir wama kadu yafa'alun, hampir-hampir mereka ni tak mampu untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan. Dalam penafsiran ulama menceritakan tentang kisah ini, kira-kiranya umat dia ni bertanya, hampir-hampir tak jumpalah lembu tu. Sebab dia banyak tanya. Patut bila dia beritahu lembu betina, carilah lembu apa pun asal betina. Yang dua je, lembu jantan, lembu betina. Lembu LGBT tak ada. Dia tak ajar manusia. Binatang ni dia jeti, dia kekal dengan jantina dia. Maka tanya. Hampir-hampir ni, bila Nabi Musa sebut binatang yang tak digunakan untuk membajak tanah, tak digunakan untuk menyiram tanaman, maknanya kira-kira lembu tu kira kerja dia makan tidur minum, makan tidur minum. Hampir-hampir tak jumpa. Sebab banyak sangat ni, jadi sukar untuk diri dia pula, diri mereka sendiri. Banyaknya tanya ni, tujuannya Allah suruh tu untuk buat dulu. Allah beritahu kemudian sebab apa kena sembelih lembu ni, lembu betina ke lembu apa, Allah suruh sembelih je. Kemudian baru Allah beritahu kisah di mana wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taftumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang lelaki manusia, kemudian kamu menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyi. Kisahnya seorang mayat manusia yang ditemukan di satu kampung, maka dituduh orang kampung itu yang buat. Kemudian orang kampung itu kata, tak, orang kampung sebelah yang buat. Gaduh sama mereka. Maka tujuan sembelih lembu tadi ada kaitannya dengan kematian. Allah baru datang kisah, Allah suruh dulu, buat dulu, jangan banyak tanya, buat je. Maka datang lagi ayat itu setelah mana disembelih. Imam membaca lagi ayat itu. فَقُلْنَا طَلِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ مَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Maka Allah berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang telah kamu sembelihkan. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikian Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya untuk orang-orang yang memahami menggunakan akal. Rupanya Allah suruh sembelih untuk mengadili manusia yang mati tu, dia boleh bangun cakap siapa bunuh dia. Teknologi ataupun kuasa Allah ini, dia melampaui daripada ilmu manusia hingga ke hari ini sampai kiamat. Hebat macam mana pun ciptaan teknologi manusia ni, tak ada lagi manusia boleh hidupkan mayat dan mati balik. Belum ada lagi. Ini zaman Nabi Musa, bukan zaman tahun 2040. Jauh lagi. Maka bila kita tengok Al-Quran ini dengan kisah-kisah yang cukup menjangkaui daripada akal kita, seperti mana
kisah Isra wal Mi'raj, Allah perjalankan Nabi dengan buruk naik ke langit. Langit pertama tu dia bukan macam kita nampak langit macam kat luar tu. Tu bukan langit lagi, tu baru langit dunia. Ni langit, langit yang pertama, lapisan pertama tu. Kalau tuan-tuan pergi umrah di Madinah, sebelah Masjid Nabawi, sebelah kanan kiblat, ada tandas nombor 7 atau nombor 8. Kiblat depan, sebelah kanan tu. Di situ ada ma'arat Asma'ul Husna. Ma'arat ni maksud pamilan. Dipamerkan berlandaskan nama-nama Allah, didatangkan dalil-dalil penjelasan daripada Asma'ul Husna itu sendiri. Maka bila berjalan masuk, dia satu pameran berjalan dari gambar-gambar, masuk sampai satu tempat, dia ada skrin besar, dia buat macam ni besar, ujung tu bawa ke ujung. Dalam skrin tu ditunjukkan audio bermula daripada orang dalam Masjid Nabawi, seorang tengah baca Quran. Lalu ditarik, tak tahu pakai apa, satellite, drone tak main. Dia tarik daripada bawah naik ke atas, dia kira dengan kiraan kilometer. Naik. Sampai satu kiraan yang saya sendiri tak tahu nak kira macam mana. 1 juta boleh lagi ke? Trillion, bilion boleh lagi ke? Ni dah lebih, tak tahu apa, tak tahu apa nama dah nak sebut angka. Sampai satu tahap dia berhenti, maka dia beritahu inilah dia langit pertama. Nabi pergi langit ke-7. Antara bumi dengan langit pertama, lapisan pertama, tak terkira angka apa, apa nama angka pun nak bagi tahu. Matematik pun pecah kot kalau guna kalkulator. Tu teknologi Allah dulu. Yang Nabi dah rasai tak perlu pakai oksigen pun. Kita baru naik ke angkasa, macam-macam keadaan, oksigen guna pakai pakaian. Lalu kisah-kisah sebegini yang Allah datangkan pada kita untuk nak tunjuk dia hebat. Allah saja-saja nak tunjuk dia hebat. Allah boleh, Allah berkuasa. Lalu kita ni yang hamba, kita ni tak seberapa sangat ilmu pun. Akal kita, kekuatan kita, kuasa tak ada banyak mana pun. Tapi masih lagi ada hati nak lawan perintah Allah, nak lawan hukum hakam Allah. Persoal macam-macam tentang apa yang ada dalam Quran, dalam hadis. Allah sebut pada ayat tadi, la'allakum ta'qilun, akal, supaya kamu memahami, guna akal. Jangan guna akal untuk menilai atau mempersoal apa yang Allah perintahkan. Tapi guna akal, guna fikiran untuk kita mengambil iktibar pengajaran. Ni kisah-kisah kehebatan, bagaimana Allah dah jadikan kepada umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Nak pergi holiday, pergilah. Nak pergi mengembara mana-mana tempat dalam dunia ini, pergilah. Tapi tengok, tengok tanda-tanda orang yang telah mendustakan agama Allah, lawan nabi-nabi mereka, Allah binasakan dulu umat dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni patut-patut rasa terlalu bertuah, bukan bertuah, terlalu bertuah. Sebab dengan kita berstatus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman kita ditangguhkan daripada ditimpakan bala bencana seperti mana umat-umat terdahulu, bila mana mereka menentang agama Allah, mereka persoal hukum agama Allah. Hilang ke bumi terus, dia katakan tak nampak lah kesan. Kita baru datangkan sikit, adalah musibah
gegaran, gempa bumi, peringatan apa yang berlaku di yang terbaru di Lombok, Palu, Selat Sunda. Kita kata tak apa, itu dekat, itu dekat Indonesia, kita dekat Malaysia. Walaupun bunyi belakang tu dah dekat, sia-sia. Maka Allah jadikan peristiwa-peristiwa sebegini untuk kita ambil pengajaran, sedar-sedar. Kisah dahulu Allah dah tunjukkan bagaimana dalam kisah Nabi Musa dengan kaumnya, suruh sembelih binatang, kemudian ambil sebahagian. Fadribu bi ba'd, ambil pukul. Ha, di sini pun ada yang nak persoal, nak terlalu detail. Pertama, bahagian mana yang diambil tu? Bahagian lembu tu sebelah mana? Ambil ekor ke, ambil kaki ke, ambil tulang yang mana yang untuk pukul? Pukul pula, pukul bahagian mana? Yang tu pula dia bagi detail tanya. Dia tak nak, dia tak nampak pengajaran. Bigger view lagi Allah nak beritahu, tengok aku berkuasa. Tu tujuannya. Bukan tujuan dia pergi detail tanya bahagian mana yang dia ambil. Habis selepas tu dia buat sup ke apa, buat kari. Manusia hari ini dia keterlaluan bertanya hingga dia tak nampak apa fokus sebenar atau pengajaran sebenar yang Allah nak beritahu. Lalu berlalu begitulah. Datang kisah lain pun tak ambil pengajaran, berlalu begitu. Kerana itu kita hidup pada zaman teknologi moden hari ini, kita bertemu dengan pelbagai persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan. Orang bertanya macam-macam, kenapa kena sembahyang? Sebab apa orang perempuan ni aurat dia macam ni? Lelaki lain pula. Dia bertanya bagaimana, sebab apa, kenapa? Yang mana jawapan-jawapan yang pada soalan itu, dia tak ada satu jawapan yang tepat. Firm tak ada. A, B, C tak ada. Kerana tak perlu dan tak semestinya setiap soalan ditanya itu, dia perlu pada jawapan. Kisah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda Al-Kahfi. Tu pun dalam surah Kahfi yang Allah cerita, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 termasuk anjing. Tu pun tak kira. Bukan nak suruh cerita bilangan berapa, jangan kisah bilangan berapa. Ambil pengajaran tu, pemuda tu dia jaga iman sampai sanggup dia lari 9 gua. Ha, yang tu suruh ambil pengajaran. Dia duk tanya berapa orang tanya ustaz. Rupa dia macam mana, handsome ke tidak, dia pakai baju apa. Tak perlu tanya soalan-soalan macam tadi, semayang ni sebab apa, kenapa. Soalan tu kalau tak ada jawapan pun, dia tak merosakkan akidah. Manusia zaman hari ini, dia dekat-dekat sama macam Bani Israel. Dia banyak tanya perkara-perkara yang tak perlu tanya pun. Allah perintah suruh buat, buat sudah. Aku ini mau solat, dirikan solat. Jangan tanya banyak. Allah suruh buat, macam mana nak buat? Nabi dah ajarah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dirikan solat seperti mana kamu tengok aku solat. Yang tu patut tanya. Macam mana cara Nabi solat? Tapi jangan orang tanya. Pergi umrah, orang tanya macam-macam soalan pelik-pelik. Dah hari-hari tengok muka mutawif, bangun tidur tengok muka mutawif, habis sembahyang makan tengok muka mutawif. Dia datang macam-macam soalan. Ustaz, dalam Masjid Haram ni ada berapa tiang Ustaz? Tak ada kerja dah tanya. Tiang dalam Masjid Haram tu haram, saya nak tahu. Tak usah kata saya tu, cleaner dalam tu pun pening nak kira. Nampak serupa, kira-kira yang ni nampak yang ni sama, kira-kira. Tak perlu tanya pun. Ustaz,
ni tanah ni dulu kawasan ni berapa harga dia? Mutanggi itu bukan semua benda dia nak kena tahu. Ada benda dia tak tahu. Tapi tak semestinya benda dia tak tahu tu dia tu kurang mahir. Banyak benda lain kena tanya, patut tanya, dia tak tanya. Pergi Jabal Rahmah. Kita ceritakan Jabal Rahmah tempat pertemuan Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Ustaz, dia jumpa sebenar-benar kat mana Ustaz? Posisi dia kat mana? Ustaz cerita Nabi Adam ni besar. Ya besar, ciptaan ni macam spotlight, stadium besar. Kalau Nabi Musa, Nabi Adam tu pijak Bukit Jabal Rahmah sekarang, hancurlah Jabal Rahmah tu. Jadi sebenarnya kat mana Ustaz jumpa? Dia jumpa sebenar-benar kat mana? Ini semua soalan-soalan yang contemporary. Soalan-soalan masa kini kita tanya. Tak ada jawapan pun tak apa. Sedangkan pengajaran nak diambil daripada Jabal Rahmah tu, Hajjatul Wida' tu, Khutbah Wida' tu, banyak benda nak ambil pengajaran. Jangan duduk pergi tanya benda tu. Nabi khutbah berdiri kat mana Ustaz? Tak payah tanya lah. Kita nak fokus diri kita hari ini, sebenar-benar kita ni Islam ni nak buat apa? Allah perintahkan apa? Jangan seolah yang macam tak ada apa-apa je hidup kat dunia. Allah suruh kita jadi manusia Islam ni susah sangat lah. Dia persoal pula Allah jadikan. Mujur Allah jadikan dia Islam, syukur. Sebab tu di awal pembukaan tadi saya sebut, kita syukur atas nikmat Islam, nikmat iman. Sebab ada orang Islam tapi dia tak beriman. Tapi kalau dia beriman, dia pasti Islam. Islam saja dari segi nama, dalam IC Islam, dalam surat beranak Islam. Tapi tengok tak macam Islam hidup dia. Dengan pakaian tak tutup auratnya. Aurat tutup, pergi buka balik. Tuan-tuan, ni perkara ni satu benda yang Allah haramkan. Dia tak patut rasa ataupun nak disebarkan. Yang wartawan pun satu bab juga, memang kerja dia ambil berita sensasi. Cuba kita ni pakai baju terbalik. Tuan-tuan pergi belakang, baju Melayu, butang ni pakai kat belakang, pusingkan baju tu. Boleh pakai lagi? Boleh, boleh sawuk je, tangan ada, cuma butang duduk belakang. Nyalah depan, masuk masjid, surau. Apa orang akan tengok? Kita akan rasa malu. Sebab janggal kita punya pemakaian. Aurat tutup, tapi pelik sikit lah. Segan kita nak pergi berjalan, tak payah dalam ni, nak keluar berjalan pergi kedai pun kita segan. Walau dah tutup aurat lah. Cuma dari segi adatnya, orang pakai baju Melayu, butang dah depan. Belum ada lagi fashion butang macam Melayu, duduk kat belakang. Tunggu lah, aku ada nak buat fashion hari raya. Sebab fashion baju Melayu ni satu bab juga. Tahun ni keluar baju Melayu tu macam, macam apa ni, dry suit, orang nak nyelam. Dia anggap macam-macam perangai. Benda yang aib, yang Allah haramkan, patut-patut rasa malu lah. Nyuruh kata pun tutup muka sikit. Jangan rasa kata, oh, disebabkan sekeliling ke, tak sampai seru ke. Saya tak ambil jawapan dia, saya tak tahu apa dia jawab artis tu. Tapi hakikat yang berlaku hari ini, yang buat salah, buat dosa berani ke depan, yang buat baik pula segan. Yang pakai aurat tutup, elok pakaian dia, orang tengok pula jadi pelik. Ni pelik. Dia nak berubah jadi baik, nak pakai elok tutup, patut syukur. Dia yang tak tutup aurat, yang aurat tak apa pun, patut-patut. Itu rasa malu. Hari ni berubah, terbalik. Manusia jadi terbalik. Sebab dia tak tahu apa sebenar Allah suruh kita jadi orang Islam. Suruh buat apa? Bani Israel ni, kawan Nabi Musa,
ada keadaan diminta Nabi Musa cakap dengan Allah. Ya Musa, cakaplah, minta dengan Allah. Macam-macam benda dia minta. Nabi Musa pun layan turut juga. Naik ke bukit tu sinar, minta nak cakap dengan Allah. Allah tak pamerkan wajah dia yang sebenar. Allah hanya tunjukkan zat daripada bukit tu. Bukit tu dah turun tu. Dikisahkan dalam Al-Quran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Anda kata Quran itu anzalna hadha al-Quran, bukan anzalna belaka, nama bunyi dekat sama anzalna betul, tapi terjemahan dia diturunkan kepada kami. Nazalna, anzalna, na tu kami. Lepas tu nak letak nama anak, tengok-tengok sama makna dia. Dalam yang sedap letak nama dia. Hadal Quran, Quran tu kalau kewajipannya diturunkan kepada bukit, nescaya kamu akan melihat bukit itu jatuh runtuh kerana takutkan Allah. Watilkal amthal nadribuha linnas, itulah satu perumpamaan yang nak ditunjukkan kepada manusia supaya dia berfikir, guna akal sikit. Bukit ni sifat dia besar, kuat, kukuh, jauh lebih kuat daripada kita. Mak kita kecil je kalau pergi tepi bukit, ambillah bukit mana-mana pun. Tapi manusia ni dia lagi kuat, lagi hebat daripada bukit. Allah turunkan Quran ni memang kewajipan pada kita. Kita ni lah diutuskan Nabi bersamanya Quran untuk kita manusia. Tapi kita baca Quran ni tak rasa apa-apa, rasa biasa. Habis sekali khatam, sambung khatam lagi. Habis khatam, sambung lagi khatam. Kerja kita menghatam je. Kita tak tengok makna, kita tak ambil pengajaran dalam kisah Quran. Banyak kisah-kisah yang Allah beritahu hujung dia la'allakum tattaqun afala yatafakkarun afala ya'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal, tak gunakan berfikir? Ayat tu bukan suruh fikir apa Allah perintahkan, nak persoal petikan. Fikir macam mana Allah suruh kita buat perintah, suruh buat, laksanakan, bukan persoal. Ada manusia tu nampak Allah kata afala yatafakkarun afala ya'qilun. Dia kata ni, ayat semua pun fikir. Sebab tu kita kena fikir betul tak apa Allah perintah ni, sebab apa. Jangan jadi macam kaum Nabi Musa. Bertanya, banyak tanya. Allah perintahkan, buat. Masjid Baitul Ma'bah ni, siapa semua bina macam ni? Ada tak Quran ke hadis suruh buat bina macam ni? Masjid Haram ke? Siapa semua bina macam tu? Binaan ni dengan surau masjid lain, yang itu boleh guna akal. Bila mana Allah perintahkan solat, aqimus solat, Nabi ajar cara nak solat, kita boleh guna akal dalam bab macam mana nak fikir. Allah dan Nabi dah buat, dah suruh, dah buat, kita nak laksanakan macam mana. Yang itu kita boleh fikir. Masjid ni dengan ruang yang ada, kita buatlah binaan parking kat depan. Parking ustaz, letaklah sebelah van jenazah. Van insaf sikit ustaz. First time parking. Fikir tiga kali nak parking. Ni betul ke? Ni betul ke? Bagus juga. Insaf sikit. Buatlah. Tempat muslimat ke? Ada tempat. Sama masjid ada ruang. Itu boleh guna akal. Nak letak dua tiga tingkat buat. Itu boleh guna akal. Sama lah macam kewajipan berpuasa. Allah perintahkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi terjemah ayat tu semua hafal, mana dia tahu. Allah perintahkan begitu. Maka Nabi pun suruh cukupkan bulan, kalau tak cukup tengok anak. Lalu nak tengok macam mana?
kaedah pakai teropong ke, kat bukit mana tinggi, itu boleh kita gunakan. Nak laksana tu, kita boleh gunakan. Begitulah perintah-perintah Allah yang lain, kewajipan-kewajipan yang lain. Allah dah turunkan dah. Ni arahan Allah. Nabi dah buat. Kita kena fikir macam mana nak buat apanya Allah dan Nabi dah laksanakan. Bukan kita pergi persoal, ni tak sesuai zaman ni. Undang-undang Allah ni tak patut buat zaman sekarang. Kita masyarakat ramai sangat, majmuk. Orang tak faham. Adakah perlu persoalan? Adakah perlu orang faham baru buat persoalan? Solat ni, siapa faham? Kenapa maghrib tadi 3, isyak 4? Siapa faham? Memang tak akan faham. Adakah dengan tak faham tu kita tak semayang? Tidak, kita semayang dulu. Faham tak faham, cerita lain. Begitulah perintah-perintah Allah yang lain. Haji sekalipun, apa sebab kena pergi Arafah? Panas-panas. Muzdalifah, putih batu, kena banding, melontar, mabit. Apa sebab Allah suruh? Tawaf sa'i 7. Tahu tak tahu sebab, buat dulu. Allah perintah tadi, buat dulu, sembelih buat dulu. Maka begitulah juga dengan undang-undang Allah yang Allah dah turunkan kepada kita orang Islam. Kita orang Islam, nama pun undang-undang Islam. Buat dulu, bukan suruh bagi faham baru buat. Bukan nak buat kena faham dulu, tidak. Asalnya nama kita Islam, kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, itulah prasyarat dia untuk kita nak buat segala yang Allah perintahkan. Faham tak faham, cerita lain. Kita tahu hikmah dia ke? Kita tahu di sebalik daripada perintah Allah ni apa sebab. Anda tahu kemudian, tak apa. Tak tahu, jalan terus. Sampai sekarang ni, kalau solat tanya, kenapa sumpah 2? Apa tahu? Tak tahu, jalan dulu. Buat lah. Nanti kemudian kot ada ulama' mana ke, siapa yang terlebih pandai jumpa, kena sembahyang 2 rakaat sebab dia begini-gini. Oh, gitu. Bukan sebab ada hikmah cuma kita buat. Contoh puasa. Puasa, dibuat kajian. Bila kita menahan lapar dahaga setahun tu, 12 bulan kita kan, sebulan isu kita puasa, itu pun siap. Rupanya elok untuk badan kita. Servis badan kita ni bagi rehat perut. Kalau tidak, mentah ke darah, mencekik, telan segala-gala, non-stop. Nasib baik tutup mata. Kalau tidur boleh munyak, tunggu intan tidur pun munyak. Rehatkan perut. Oh, tu hikmah. Bukan tahu baru puasa. Bukan. Tetap kena puasa, tahu ke tak tahu. Kena dulu buat. Solat ni, dia buat kajian, pergerakan dalam solat adalah satu senaman yang cukup bagus. Diri tegak, berita semayang je tadi. Allahu Akbar, tu tegak dalam belakang. Elok badan. Rukuk tu biar betul. Tekan kepala lutut tu, belakang tu luruskan. Elok untuk saluran kita. Sujud. Satu masa yang darah tak mengalir pada otak selain daripada kena sujud. Sebab tu kita dalam kapal terbang, bila pening, dia suruh kita turunkan kepala ke lutut tu, tundukkan. Dalam solat dah lama Allah suruh lah. Kita baru jumpa, manusia baru jumpa. Oh, ni sebab dia bagus, baru solat. Tidak. Jumpa ke tak jumpa hikmah, buat dulu. Tu tugas kita. Sami'na wa ata'na, kami dengarlah, kami patuh. Allah yang perintahkan. Umat Nabi Musa, dia pernah tanya Nabi Musa, ni main-main ke? Dia suruh sembelih, dia tanya Nabi Musa tu Nabi, bukan ustaz biasa-biasa. Ni betul ke ustaz? Ni Allah suruh. Dan kita tengah baca Quran ni kan? Kita tengah cerita bab hadis, bab agama, buat dulu. Ni persoal-persoal petikan, hampir-hampir dia tak mampu buat dengan persoalan-persoalan yang banyak muncul. Dia sebut insya-Allah, wa inna insya-Allah lamuhtadun, insya-Allah kami akan cari sebelah lembu. Muncul dia sebut insya-Allah. Kali itu juga kita diajar untuk nak buat sesuatu
dalam surah Al-Kahfi. Allah SWT Muhammad ayat dia bunyi maksud dia lebih kurang andai, janganlah kamu berkata yang aku nak buat sesuatu keesokan hari, melainkan sebutlah insyaAllah. Ayat dia senang tapi tak ingat kepala dia. Allah SWT, kita nak buat sesuatu, kita kena sebut insyaAllah dengan izin Allah. Jangan kita nak buat, contoh saya nak datang kuliah, confirm nak datang. Jadi pengajaran daripada kisah yang kita ambil berkutulan dengan imam baca dekat pertama tadi, pertama Allah perintahkan apa juga kita buat dulu. Jangan bersoal, jangan bertikai, jangan kita banyak tanya. Hakikatnya memang ada hikmah, mesti ada hikmah apa yang Allah perintahkan. Sama ada kita jumpa tak jumpa, kita tahu tak tahu, tu nombor 10, nombor 20, tak ada nombor pun tak apa. Buat, Allah suruh apa pun, InsyaAllah pasti ada ganjarannya. Pasti ada kebaikan untuk kita, baik kat dunia, baik di akhirat, mesti ada. Betul, saya perlu beransur diri dulu. Kebetulan masuk isyak, saya ada program yang jauh sikit nak pergi. Jadi moga-moga kita dapat ambil pengajaran sikit-sikit pun okey lah. Banyak-banyak takut lupa je lah. Sekali-sekala datang sini sahabat saya Jazim ini lama panggil, kebetulan malam ni dapat jumpa kawan lama. Nanti tunggu lama pula pun datang dapat kawan lama. Allahuakbar. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang datang daripada saya sendiri. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.